terima kasih untuk PPDD Kabupaten Lubuk. Kita membantu untuk pengajian akun itu di bagian atas lantai 2 bagi calon peserta didik yang menginginkan untuk membuka akun, kita bantu Mas. Kemudian setelah membuat akun nanti kan ada verifikasi berkas. Kita melayani di sini ada 6 loket, masing-masing loket ada 2 personil yang untuk mencocokkan berkas yang di-upload dengan berkas yang asli. Kita cocokkan kebenaran dan ketelitiannya. Kemudian setelah itu apabila dari pengajuan akun, penguploadan dan sebagainya sudah selesai, maka dapat verifikasi dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian setelah verifikasi nanti masing-masing peserta didik, calon peserta didik nanti mengaktifkan akunnya. Mengaktifkan akunnya yang nanti buat untuk pendaftaran tanggal 24 sampai tanggal 27. Jadi proses ini hari pertama kita sekitar 66 peserta didik yang verifikasi berkas di SMA Tubuk. Hari kedua ada 144 dan hari ini belum bisa kami laporkan, tapi kelihatannya juga banyak. Untuk, semoga verifikasi berkas proses ini dapat berjalan dengan baik. Gitu. Itu sebenarnya bisa di rumah tapi mereka tetap hanya kesini gitu kan? Yang pengajian akunnya, pengajian itu sebenarnya kan mandiri di rumah, tapi kita memfasilitasi mungkin di rumah kendalinya internet atau tidak punya print, ya kita fasilitasi, kita bantu untuk pengajian akunnya di SMA Negeri Tubuk ini. Siap.